السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد الحمد لله ننتقل إلى المباشرة من كتاب التفسير الميسر سورة البقرة والآن ننتقل إلى الآية 170 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَ عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ dan apabila dikatakan kepada mereka ikutilah apa yang telah Allah turunkan mereka menjawab bahkan kami mengikuti apa yang telah dilakukan oleh bapak-bapak kami oleh nenek moyang kami apakah mereka akan mengikuti nenek moyang mereka meskipun ya nenek moyang mereka itu tidak memahami apapun dan tidak pula mendapatkan petunjuk ya ini adalah jawaban klasik ya dari orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala kalau dinasihati bahwa perbuatan yang itu syirik ya ini merupakan dosa besar mereka menjawab bahwasanya yang mereka lakukan adalah melanjutkan tradisi leluhur mereka melanjutkan tradisi nenek moyang mereka dan Ya sayangnya jawaban semacam ini masih kita temukan sampai zaman ini. Di ya, banyak orang-orang yang melakukan kesyirikan ya dengan cara ya misalnya melakukan sesajian laut ya dan juga misalnya memberikan makanan sesajian kepada batu besar atau pohon angker dan sebagainya. Itu kalau mereka dinasihati agar menjauhi perbuatan tersebut karena itu syirik, mereka jawabannya sama ya kata mereka ini hanya demi melanjutkan budaya, demi melanjutkan tradisi nenek moyang mereka, demi melestarikan ya budaya leluhur mereka. Ini jawaban yang sama ya. Apakah ya, kalau leluhur kita salah berbuat syirik terus kita tidak mau membetulkan, tidak mau ya eh, apa namanya mengoreksi perbuatan kita hanya sebatas mengikuti saja tentu tidak. Orang yang berakal ya tentu tahu mana tradisi yang baik yang harus dilestarikan.

orang-orang yang beriman mengatakan ya dalam rangka memberi nasihat kepada uh, uh, ahli kesesatan ikutilah apa yang telah Allah turunkan berupa Al-Qur'an dan juga petunjuk mereka bersikeras ya mereka tetap bersikukuh mengikuti para pendahulu mereka dari kalangan orang yang musyrik ya mereka berkata kami tidak akan mengikuti agama kalian bahkan kami mengikuti apa yang telah kami dapati dari bapak-bapak kami, apa yang telah kami dapati dari nenek moyang kami. Ayat tabi'una Apakah mereka akan mengikuti nenek moyang mereka sekalipun mereka tidak mengetahui tentang Allah sedikit pun dan mereka pun tidak mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala? Apakah yang seperti itu layak diikuti? Tentu orang yang berakal, orang yang mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ini tahu mana tradisi yang layak untuk diteruskan dan mana tradisi yang tidak layak untuk dilanjutkan, ya. Kita tidak boleh mengalah hanya karena ya urusan budaya, urusan tradisi. Allah lebih utama. Kita harus menomor satukan Allah Subhanahu wa taala. Kita harus menomor satukan syariat Islam yang tinggi. Adapun budaya yang dilakukan oleh yang leluhur kita. Kalau memang bersesuaian dengan syariat dan itu bagus, tentu kita lanjutkan. Tapi kalau tradisi itu membawa kita ke dalam jurang kesyirikan, yang mana kesyirikan merupakan dosa besar yang paling besar, maka wajib kita hentikan, tidak boleh dilanjutkan. Ya, nah. Wahai summum bukumun fahum la dan perumpamaan orang yang kafir ya seperti orang yang apa namanya menggembala ya orang yang apa tuh istilahnya kalau menjaga kambing ya dia teriak dengan apa yang tidak mendengar kecuali seruan dan panggilan saja ya summum bukbun om yang faham la mereka tuli mereka buta ya mereka bisu faham la ilun ya maka mereka tidak memahami apapun jadi perumpamaan orang yang kafir itu seperti penggembala yang suka teriak-teriak ya kalau kita lihat penggembala itu kan kalau mau mengarahkan ya misalnya dombanya itu teriak-teriak ya dengan bahasa yang Tentu, kita sebagai manusia nggak paham, tetapi gembala itu mengikuti ya seruan-seruan tersebut, teriakan-teriakan tersebut. Meskipun tentu gembala-gembala itu ya domba-dombanya tidak memahami perkataan ya si penggembala tersebut, tapi mereka mengikuti hanya berdasarkan ya nada atau berdasarkan uh, bunyi ya saja. Mereka tidak memahami apa yang diucapkan oleh penggembala. Nah, Wasifatul ladhina kafaru huda wal imani ra'i alladhi yasihu bil baha'imi Wa hiya la ma'aniya kalamihi Wa Dan sifat orang yang kafir Ya Dibandingkan dengan orang yang menyuruh mereka kepada petunjuk dan juga keimanan, itu seperti sifat penggembala yang berteriak ya yang berteriak ber, ya yang suka berteriak di depan para hewan ternak mereka dan juga mencegah mereka dan gembala ya hewan-hewan gembalaan tersebut tidaklah memahami makna dari ucapannya hanya saja mereka itu hewan ternak itu mendengar mendengar panggilan dan juga bunyi atau gema dari suara saja. Jadi ini merupakan perbandingan yang Allah berikan bagi orang yang menyuruh orang-orang kafir kepada petunjuk. Itu sama kayak ya penggembala yang berteriak-teriak kepada hewan ternak yang jadi gembalaannya. Ya. Jadi sia-sia saja. Karena yang namanya hewan ternak itu kita mau ngomong ya sebanyak apapun mereka nggak akan paham. Di sini dalam ayat ini Allah Subhanahu Wa Taala menyamakan sifat orang kafir dengan sifat hewan ternak, dikarenakan mereka punya mata tidak digunakan untuk melihat yang hak, punya telinga tidak digunakan untuk mendengar yang hak, kemudian ya punya hati tidak digunakan untuk memikirkan yang hak. Oleh karena itu mereka disamakan dengan sifat hewan ternak ya. Nah, Ha'ula'il kufaru summun sadda asma'ahum 'anil haqqi. Mereka itu orang-orang kafir, ya. Mereka tuli. Tertutup pendengaran mereka dari kebenaran. Bukmun akhrasu alsinantum 'anin nutqi bihi. Mereka bisu, ya. Lidah mereka kaku dari mengucapkan kebenaran. Umyun la tara ayunuhum barahinahu albahirati. Ya mereka itu tuli, ya afan buta, ya tidak bisa melihat ya petunjuk orang yang memberikan petunjuk. Fahum la yu'miluna uqulahum fima yanfa'uhum, ya. Maka mereka tidak menggunakan akal mereka pada hal-hal yang bermanfaat. Artinya punya mata nggak dipakai untuk melihat kebenaran, ya punya lisan ya tidak digunakan untuk berbicara yang baik, berbicara yang hak. Kemudian punya hati tidak digunakan untuk memikirkan hal-hal yang benar. Oleh karena itu mereka tetap dalam kesesatannya. Makanya kita sebagai seorang muslim harus menggunakan ya mata, telinga dan hati kita untuk mencari kebenaran, untuk berusaha terus menerus di atas jalan kebenaran. Istiqamah di atas jalan hak, ya. 6. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillah in kuntum iyahu ta'budun. Wahai orang yang beriman, makanlah ya apa yang telah kami rezekikan kepada kalian yang baik-baik, ya. Jadi ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala agar kita hanya makan yang baik-baik. Tentu ya kriteria baik dalam Islam yang pertama harus halal, yang kedua harus baik. Ya, jadi halal saja nggak cukup. Kalau halal tapi memberi mudarat, maka ini tidak boleh dimakan. Ya. kuntum dan bersyukurlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala jika kalian hanya kepadanya menyembah. Ya. Jadi dalam ayat ini kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar memakan ya, yang halal-halal yang Allah rezikkan kepada kita dan juga agar bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu dalam Islam yang namanya bersyukur itu diawali dengan ya bersyukur dengan lisan, dengan sering-sering memuji Allah Subhanahu wa taala. Tapi tidak cukup sampai di situ. Setelah kita memuji Allah Subhanahu wa taala, membasahi lisan kita lidah kita dengan tahmid dengan lafaz alhamdulillah maka selanjutnya kita wujudkan rasa syukur kita dengan kita berupaya menjadi hamba Allah yang taat, mentaati segala perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan menjauhi segala larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ya ayuhal mu'minuna kulu minal at'imatil mustaladzati al halalillati razaqnakum orang yang beriman makanlah ya makanan-makanan yang lezat yang halal yang telah kami rezekikan kepada kalian. Dan janganlah kalian seperti orang kafir yang mereka itu mengharamkan yang baik dan menghalalkan yang buruk. Nah ini alhamdulillah atas nikmat dan fitrah Islam di mana Islam itu hanya ya menghalalkan yang baik-baik saja. Kalau kita lihat ya agama lain itu banyak yang tidak mengindahkan aturan ini. Seperti yang sekarang sedang ya terjadi di Cina di mana terjadi wabah corona itu ya kata para ahli di antara penyebabnya karena mereka memakan hewan-hewan liar ya seperti kelelawar, anjing dan juga yang lain-lain. Begitupun apa yang terjadi di ya Manado ya, ada pasar namanya Pasar Tomohon ya, di mana mereka memakan hewan-hewan liar seperti ular ya seperti lawar, dan ya hewan-hewan liar lainnya. Maka ketika kita menyaksikan fenomena ini, kita mengucapkan dengan yakin alhamdulillah ya la ni'matil Islam. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat Islam sehingga kita ya punya akal dalam memakan. Tidak semua yang bisa dimakan itu dimakan. Ya, seorang Islam itu memilih memilah dan memilih mana yang baik. Kalau makan itu baik baru dimakan. Kalau makanannya buruk tidak dimakan. Inilah kelebihan dan keindahan Islam. Ya sampai urusan makan saja diatur dalam Islam ya. Maka kita sebagai seorang muslim harus bangga ya karena Islam adalah agama yang sesuai dengan fitrah manusia ya. Naam. Washkurullah wa washkurulillahi ni'amahul 'azimata alaikum dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ya akan nikmat yang agung nikmat yang besar yang diberikan kepada kalian biqulubikum wa alsinatikum wa jawarihikum dengan ya bersyukur kalian dengan hati kalian dengan lisan kalian dan dengan anggota tubuh kalian jadi yang namanya syukur itu bukan hanya hanya di lisan saja jadi lisan kita mengucapkan alhamdulillah tapi hati kita ya tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita masih banyak kufur kepada nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Seorang mukmin yang sejati ketika mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu maka ia akan mensyukuri nikmat tersebut dengan hatinya. Ya, hatinya menuntunnya untuk melafazkan ya lafaz-lafaz tahmid ya alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah, alhamdulillah. Kemudian tidak cukup sampai di situ, dia juga melanjutkan ya bentuk syukurnya dengan cara melaksanakan apa yang Allah perintahkan dan menjauhi apa yang Allah larang. In kuntum haqqan li amrihi, ina ina lahu wahdahu la syarika lahu. Itu jika kalian ya benar-benar mentaati perintahnya, mendengar dan taat kepadanya. Kalian hanya menyembah Allah saja, tidak ada sekutu baginya. Jadi kalau kita mengaku bahwasanya Tuhan kita adalah Allah Subhanahu wa taala, hanya Allah Tuhan kita, maka kita harus mensyukuri nikmat yang telah Allah berikan kepada kita dengan cara menundukkan diri kita di depan Allah Subhanahu wa taala dengan cara kita berusaha untuk tunduk dan patuh kepada apa yang Allah perintahkan kepada kita apa yang Allah perintah kita lakukan dan apa yang Allah larang kita tinggalkan. Inilah sifat seorang Muslim. Nah, sampai di sini semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.